style atau banyak orang sebut Japanese style. Wah, awalnya dibentuk di Jepang pada awal-awal tahun 90-an. Di Indonesia sendiri mulai masuk sekitar pertengahan tahun 2005, dimulai dari builder di Bandung, Jawa Barat. Dalam alirannya, jet style berkembang menjadi beberapa jenis. Salah satu contohnya, bread style. Atau bisa dibilang British style, di mana lebih ke arah independen diri sih sebenarnya, jati diri sih sebenarnya gitu kan. Lalu ada cafe racer, dimulai dari tahun 70-an, lebih ke aliran motor balap zaman dulu, yang konon ceritanya balapan dari kafe ke kafe dengan model tankinya yang simpel, kemudian buntut tawonnya yang membulat dan seksi, buat gue sangat enak dan masih termasuk nyaman. Lalu ada flat track seperti motor yang ada di sini, lebih pada aliran yang simple, tanki simple, dan buritan yang cenderung lebih slim untuk tunggangan single seater. Untuk motor-motor lamanya itu biasanya kita pakainya seperti kayak Tiger, Thunder 2,5, Thunder 125, Yamaha Scorpio, dan Kawasaki Ninja 250. Komunitas sebenarnya sudah ada. Yang pertama mungkin teman-teman dari Street Demon di Bandung, kemudian menyebar ke Jakarta dan Tangerang. Komunitas sendiri untuk di Kaskus itu ada, Indonesia Street Custom. Dan biasanya kita juga reading juga bareng-bareng dengan mereka. Buat gua motor tuh nggak cuma sebagai alat untuk transportasi aja. Buat gua motor bisa jadi sebuah inspirasi di dalam membangun kreativitas yang gua punya. Mencerminkan diri gua tuh siapa gitu. Selain kayak rebel, pemberontak, atau seperti itu. Dan kelihatannya cowok banget ya. Tren modifikasi old school itu jujur simple, kemudian abadi, tidak lekang dimakan zaman.